Assalamualaikum semuanya, kenalin gua Demon. Ganteng doang, aim badan anjay. Nah oke okay guys, jadi balik lagi nih ya di channel YouTube gua Demon99. Dan sesuai judul ataupun thumbnail dari video ini ya guys ya, di kesempatan kali ini gua bakal ngebahas ataupun ngebuatin video tentang modul Magix Gaming terbaru untuk mengatasi lag patah-patah Free Fire. Jadi ya seperti biasanya gitu cuy. Dan untuk di kesempatan kali ini gua bakal ngebagiin dua modul nih ya guys ya. Yang pertama ada modul Ultra Gaming Mode ataupun UGM, dan yang kedua ada yang namanya modul Power Saving. Kalau untuk fungsinya sendiri, modul Ultra Gaming Mode berfungsi untuk meningkatkan performa di handphone kalian nih cuy. Sedangkan kalau untuk modul Power Savingnya berfungsi untuk menghemat baterai. Karena nih ya, modul Ultra Gaming Mode-nya itu ngebuat baterai handphone kalian menjadi boros nih guys. Makanya nih ya, di sini digabung sama modul yang hemat baterai ataupun modul power saving. Dan sebenarnya untuk modul UGM ini tuh banyak banget nih ya fungsinya, tapi di sini tuh gua singkat aja nih fungsinya gitu guys supaya ndak lama-lama. Selain itu, modul ini juga support dipakai di aplikasi Qt dan work di semua HP nih guys. Makanya ini pasti kalian nih seneng banget lah cuy. BTW nih ya, buat yang baru gabung ataupun baru nontonin channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Biar apa bang, biar begitu ya, biar kalian itu bisa nyemangatin gua gitu guys. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya guys ya. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke inti videonya. Oke, hello guys. Nah, oke cuy. Jadi di sini bakal langsung kita bahas aja lah ya, biar ndak lama-lama gitu. Untuk langkah awalnya, kalian harus download aplikasi Jarsiver dan aplikasi Free Fire nih cuy. Kalau untuk download aplikasi Jarsiver dan Free Fire, kalian bisa download di Play Store ataupun get apps handphone kalian ya guys ya. Dan sedikit info juga, modul ini bukan cuma untuk Free Fire doang. Jadi modul ini bisa digunakan untuk semua game yang kalian mainkan gitu. Dan kalau semisal udah kalian download aplikasi Jarsiver dan Free Fire-nya, kalian bisa cek dari deskripsi ataupun kolom komentar video ini. Di situ gua letakin bahan-bahannya. Yang pertama ada aplikasi Qt versi terbaru, karena banyak yang nanyain downloadnya di mana, jadi gua kasih link aja lah guys. Dan kalau untuk yang kedua, modul Magix Gaming UGM plus UPS kayak yang gua bilang tadi nih ya. Dan yang ketiga ada file aplikasi Gear Ambassador untuk nanti sebagai penyempurna modulnya cuy. Nih untuk langkah selanjutnya, kalian bisa klik yang namanya link di aplikasi Qt versi terbaru. Kalian klik aja nih ya, bakal kayak gini, install dan tunggu beberapa saat karena ini lagi pemasangan dari aplikasi Qt-nya nih guys. Nah ini kita tunggu bentar nih ya. Dan kalau semisal udah selesai kayak gini, bisa dihapus aja. Setelah itu balik ke sini lagi dan kalian bisa download namanya modul Magix Gaming UGM plus UPS. Di situ ada linknya tuh ya, tinggal kalian klik aja tuh guys. Kalian klik, ntar otomatis bakal kayak gini dan tinggal kalian klik lagi yang namanya combo Ultra Gaming modul ini nih. Nih kalian klik sekali aja dan bakal otomatis ke download kayak gini nih guys. Nice. Mendownload satu file, dan kalau semisal ada yang namanya kayak gini, download selesai ya, berarti ini sudah berhasil ke download dari file modul Magix-nya. Kalau untuk ukuran ininya ya guys ya, nggak nyampe 1 MB cuy, jadi ini tuh bisa dibilang hemat banget lah. Kalau semisal udah kayak gini nih ya, bisa kalian hapus lagi dan kalian buka aplikasi Jarsiver-nya. Di sini kalian bisa masuk ke folder download dan kalian bisa scroll ke bawah, ntar bakal nemu bacaannya
combo Ultra Gaming Mode versi 2 ataupun UGM versi 2 dan Ultra Power Saving ataupun UPS. Di sini bisa kalian tekan lama dari combo Ultra Gaming Mode zipnya. Setelah itu kalau semisal ada kayak gini, kalian bisa pilih potong dan pilih di download storage emulated ataupun nol nih guys. Ntar bakal gua kasih tanda petunjuk dah. Dan kalau semisal udah kayak gini, kalian bisa pilih di memori perangkat ataupun storage ataupun emulated. Nice. Di sini bisa kalian klik tanda yang kayak di pojok kanan bawah ini ya, yang namanya ini bukan namanya cuy, tapi kayak tanda papan ujian gitu. Ini kalian klik aja, nice. Ntar dia bakal muncul ya yang namanya combo Ultra Gaming Mode yang tadi gitu guys. Ini sedikit info juga, kalian jangan pernah nyimpen file ataupun zip modul Magix dalam suatu folder nih ya, karena ntar bakal error. Jadi kalian itu harus nyimpennya di eksternal gitu. Ini langkah selanjutnya bisa kalian klik sekali aja yang namanya combo Ultra Gaming Mode. Setelah itu kalian pilih extract di sini. Semisal udah kayak gini, kalian bisa scroll ke atas, ntar dia kalian bakal nemuin yang namanya folder combo garis ultra gitu nih guys. Ini bisa kalian lihat nih, kalian buka aja dan di sini tuh isinya ada aktivasi modul TXT, gaming mode versi itu, power saving dan reset SH gitu. Di sini kalian pilih yang paling atas yang aktivasi modul TXT nih guys. Kalian klik sekali dan pilih buka, dan di sini bukanya bebas pakai apapun ya. Tapi aku nih pakai just notepad nih biar lebih kelihatan simple gitu. Cara aktivasi modul, install modul, dan kalau untuk fungsi modulnya seperti yang gue bilang tadi tuh ya, sebenarnya banyak nih cuy, tapi tadi gue bilangnya cuman untuk meningkatkan performa handphone kalian. Ini bisa kalian baca sendiri lah ya untuk fungsinya nih guys. Dan untuk modul ini sudah aman digunakan karena sebelum gue share udah gue tes terlebih dahulu. So kalian gak perlu lagu lagi buat pasangnya. Oke, jadi ini udah di uji coba keamanannya gitu. Dan di sini karena kita mau masang, kita tinggal salin yang ini nih guys. Mana nih ya? Nah ini yang ini nih. Yang pertama kita bisa salin yang ini, salin. Setelah itu kita bisa buka aplikasi Qt yang kita download tadi nih ya. Nice. Di sini accept-in aja, continue, dan di sini kasih izin aja nih guys. Nice. Ini kayak gini bisa continue aja, dan di sini bisa kalian tekan lama. Setelah itu tempel dan kalian pilih checklist, otomatis entar bakal kepasang modul yang pertama UGM versi 2. Ini kita tunggu aja nih cuy. Dan kalau semisal ada bacaan don't install Ultra Gaming Mode versi 2, berarti ini sudah berhasil kepasang dari modul UGM versi 2-nya nih guys. Ini selanjutnya kita balik lagi ke sini, kita salin yang ini nih ya untuk modul power saving supaya baterai kita bisa hemat kalau pakai modul ini gitu. Ini cara pemasangannya sama kayak tadi nih ya, tinggal kita tempel aja terus checklist dan kita tunggu lagi untuk pemasangan modul power savingnya. Dan kalau semisal ada bacaan success install power saving, berarti untuk modul dari ultra power savingnya sudah berhasil kepasang nih guys. Ini tinggal kita hapus aja nih ya. Dan BTW kalau untuk cara uninstall ataupun cara ngapusnya gimana bang? Kalau untuk cara ngapusnya kalian tinggal salin yang ini ya guys ya, terus tempel di Qt kayak tadi gitu, kayak cara pemasangan. Oke, ini selanjutnya karena udah kepasang dari modul UPS dan UGM-nya, kita tinggal menyempurnakan modulnya, yaitu dengan cara make aplikasi GearUp Buster-nya nih cuy. Itu tinggal kalian klik aja link-nya. Di sini tinggal kalian install dan tunggu beberapa saat karena lagi proses pemasangan dari GearUp Buster-nya. By the way, aplikasi ini emang wajib kalian download nih ya guys ya, karena kalau semisal ndak kalian download, entar modul Magix-nya itu bakal kurang worth it ataupun bakal kurang bekerja dengan sempurna. Karena fungsi dari aplikasi GearUp Buster-nya itu untuk menyempurnakan modulnya gitu. Ini kalau semisal udah selesai di download, tinggal dibuka aja aplikasi GearUp Buster-nya, pilih lewati dan di sini pilih lanjut gratis aja nih ya. Dan di sini agree dan tunggu beberapa saat proses, dan di sini di Free Fire-nya ada bacaan boost nih. Kalian klik aja, setelah itu di sini bisa pilih Indonesia dan di sini bisa tonton video. Dan kalau semisal untuk nonton video udah selesai, kalian tinggal klik main sekarang aja dan otomatis bakal ada permintaan sambungan.
Ini kalian okein aja dan pilih lanjut nih guys. Dan di sini bisa kalian lihat nih ya, dari Free Fire-nya ini di boosting untuk menyempurnakan modul Magix dan jaringannya gitu guys. Ini tinggal kalian klik mulai aja dan otomatis bakal langsung masuk ke game Free Fire-nya. Jadi gampang banget kan cuy, dan bisa kalian rasakan perbedaan dan sebelum dan sesudah pakai modul Magix ini. Makasih nih ya buat kalian yang udah nontonin video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya nih guys. See you the next video.